Cara melihat nama kita di kontak WhatsApp teman. Pertama-tama kita masuk dulu di Play Store. Kemudian di pencarian atas itu kita ketikkan get kontak. Nah, di sini kita klik get kontak. Kemudian kita install aplikasinya. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Jika proses install sudah selesai, kita langsung aja buka aplikasi Get Kontak. Kemudian di sini kita klik setuju dan lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita pilih Get Kontak. Kemudian kita klik jadikan default. Kita bisa login dengan menggunakan email ya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone kita. Jika sudah, kita langsung aja klik lanjutkan. Kemudian kita klik mengirim. Oke. Kemudian kita langsung diarahkan ke WhatsApp ini. Kita klik aja tautannya ya. Nah, jika berhasil masuk di beranda aplikasi Get Kontak, kita klik di pencarian yang ada di atas itu. Kita ketikkan di sini nomor handphone kita ya. Jika sudah, kita klik cari. Nah, di sini ada keterangan 73 penanda lainnya. Setiap nomor beda-beda ya tentunya jumlahnya. Kita langsung aja klik di situ. Nah, seperti ini ya. Ini adalah nama-nama kita yang tersimpan di kontak WhatsApp teman. Oke, sekian tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.